Ada few things yang Amir rasa semua orang kena tahu. Pertama sekali, Amir nak kenalkan Megat Dali. Kudin adalah Megat Dali. Puan Sri! Puan Sri! Puan Sri mana? Ali! Ya Allah, alhamdulillah kamu selamat, Ali. Bang Ali, bang. Kau yang hantar orang untuk bunuh kami. Kan? Sabar, Pak Samad. Sekarang ni saya nak dedahkan apa yang terjadi pada keluarga ini dulu. Ada orang dalam kalangan kita dah pecah amanah. Dan sebabkan tu Papa terbunuh. Ni apa yang Amir jumpa pasal agamamu. Banyak transaction yang tak masuk akal. Duit keluar masuk banyak, bukan sikit. Uncle. Uncle dah selewang duit Papa, kan? Stop it, Amir. Kenapa nak kena tuduh abah saya? Saya ada bukti, Zara. Aku dah agak dah. Memang kau yang bunuh Megat Khairuddin, kan? Eh, abah bukan pembunuhlah. Kan Amir dah cakap, dia ada bukti. Kalau tak, okey, macam inilah. Apa kata kalau kita tanya dia sendiri? Takkan dia nak menipu depan anak dia sendiri pula, kan? Sekarang kau beritahu, Mama. Memang kau yang buat, kan? Kau jaga sikit mulut kau. See, Mi? I'm proud of you lah, Mi. Finally, you dapat solvekan misteri dalam rumah you ni. Betul, Uncle. Amir dah jumpa siapa pembunuh Papa. Uncle Mahmud ada banyak motif untuk bunuh Papa. Tapi bukan Uncle Mahmud yang bunuh. Jadi apa kata kalau Uncle beritahu Amir sekarang? Kenapa Uncle yang bunuh Papa? Apa yang kau cakap ni, Mi? Amir ada bukti. Satu benda yang Amir tak faham dari itu sampai sekarang. Kenapa, Uncle? Kenapa Uncle sanggup bunuh Papa? He was your best friend.